Halo teman-teman semuanya, selamat datang di EJ Gaming Channel in the house. Yo, gimana kabarnya? Udah lama banget gak berjumpa dengan Bang EJ di channel EJ Gaming. Nah, di video kali ini kita bakal mereview game yang baru rilis di tahun 2024 ini. Game apa tuh Bang? Namanya adalah Bloodstrike. Jadi ini adalah game Battle Royale FPS yang udah di-download lebih dari 20 negara. Nah, yang bikin lebih menariknya lagi, Bloodstrike ini termasuk game mobile Battle Royale 2.0. Hah? 2.0? Nah, jadi di sini gameplaynya bakal lebih inovatif dan juga lebih intens. Jadi buat teman-teman yang suka mabar sama teman yang lain bisa nyobain. Dan buat kalian yang HP kentang nggak usah khawatir, kok bisa Bang? Karena filenya cuma 600 MB, guys. MB. Kapan lagi main game dengan file 600 MB dan grafiknya super smooth? Gak percaya kan? Alah paling kentang Bang. Tenang teman-teman, Bang aja bakal nunjukin kalian semua. Kita bakal langsung lihat aja gimana gameplaynya. Sekalian kita review gimana fitur-fiturnya, oke? Let's go. Nah teman-teman, ini adalah tampilan menu utamanya. Jadi ada beberapa mode di sini ya. Bang aja udah nyobain training di range ya. Kemudian gue udah nyobain mode lain. Tapi di video kali ini kita tentunya bakal main mode Battle Royale. Kita main squad aja. Kita langsung play di sini. Dan kita bakal milih beberapa karakter ya. Nggak, bukan beberapa sih. Milih satu dari beberapa karakter. Di sini Bang Aji bakal menggunakan karakter yang namanya Ethan. Karena mirip nama anak gua gitu kan. Skillnya ada teman-teman. Jadi setiap karakter tuh punya skill yang berbeda. Nanti setiap update bakal ada karakter baru. Sehingga metanya bisa berubah-ubah. Nah kita bakal confirm di sini. Lihat tuh tampilannya, gila nggak tuh? Lihat tuh, wah! Ya, 600 MB bisa kayak gini, guys. Dan bisa sliding-sliding, ya. Jadi kita punya skill di sini, bisa nge-shield seperti ini. Dan bisa sliding dengan cepat, teman-teman. Sedap, ya. Dan mungkin teman-teman bisa ngebandingin game ini dengan game Warzone. Tapi setelah gue mainin, gue bisa ngerasain ya perbedaan cukup signifikan. Kalau game ini sangat ringan, jadi HP-nya nggak panas dan super smooth. Nggak bakal nge-frame-nge-frame. Walaupun kalian pakai HP yang kentang gitu ya, nggak usah khawatir. Karena nggak bakal ngelek-ngelek. Di sini Bang aja bakal turun aja ya. Kita mau ngerusut. Lihat tuh, ada yang turun ya, ramai. Ah, belum tahu dia siapa lawannya ya. Top global pecel lele nih, bos. Senggol dong. Tunggu. Nggak gini juga turunnya ya. Kita turun ke tempat yang gudang itu, teman-teman. Biar dapat lootingan banyak dan kita bisa... Tuh depan kita ada orang dah. Siap-siap aja orang itu ya. Udah turun dia. Tenang aja. Oh, udah tembak-tembak dia. Kita dapet. Wah, langsung dapat jatuh kayak gini kita nih. Siap-siap depannya. Langsung kita barbarin, guys. Di mana? Siap-siap kita lelik. Mana kau pecel lele? Oh, mana? Kita eksekusi dari jarak dekat, guys. Eksekusi dulu, bos. Pak, tentengan di sini kau, ha? Masuk lobby, kan? Gila, gua pakai vektor jarak segitu ditikam sama temen gua. Gila nggak tuh temen gua? Gila, temen. Belum tahu dia siapa lawannya. Senggol dong. Jadi kalau kita nge-kill kayak gini... Wah, temen gua bisa nge-kill, temen ya. Kalau kita ngekill kayak gini, kita dapetin duit, guys. Duitnya nanti bisa digunakan untuk membeli perlengkapan. Uang kita belum banyak ya. Wah, teman kita ngekill-ngekill terus tuh. Bagi-bagi dong killnya. Gue udah dapet satu nih. Dapet pecel lele satu nyasar. Nah, kita dapet uang, guys. Uang kita ada di angka 4.750. Kalian bisa lihat di pojok kiri atas. Jumlah player yang tersisa 56. Ada 16 squad. Dan uang kita 4.750. Kill kita masih satu ya, teman-teman. Tenang, target gue 10 nih minimal. Kita harus kekill banyak, guys. Jangan mau kalah sama teman kita nih. Sedap. Ya kan? Wih sih, evo kita upgrade. Jadi armor kita makin kuat, guys. Gue ngeliat musuh, tapi gue harus jarak dekat nih. Enemy hit. Taking fire. Head to the target. Oke, gue dapat, guys. Let's go. Kita bisa pakai zipline ini, guys. Ya, lihat ya. Pakai zipline dulu, bos. Senggol dong. Sedap, naik ke atas nih, memantau keadaan dari atas ya kan. Nah, kita juga bisa ngambil misi ya. Di sini gue belum tahu gimana cara aktifasi misinya, menyelesaikan misinya. Aduh, shotgun ammo dan segala macam. Kita bisa masuk. Sedap, ada barang lagi temen ya. Lumayan, lumayan. Oke, kita langsung gerak aja ya. Ada orang guys, sana guys. Orang tuh.
Headshot semua, bos. Wah, vektornya enak banget ini ya. Oke, dapet kill bonus lagi di sini. Nah, kalian bisa lihat ya, uang kita udah di angka 9.000. Kita butuh 10.000 sih. Supaya Bang Aji bisa manggil supply. Nah, kalian bisa lihat itu ada gambar supply ya. Itu namanya supply... Oh, ini apa guys? Kita cobain ya. Occupying. Gua nggak tahu ini gunanya untuk apa. Kayaknya ini untuk satelit mengecek area sekitar, jangan-jangan. Wah, ini gue sekalian belajar ya, teman-teman. Nomor 1, sekarat guys. Hampir meninggal ya dia. Nomor 1 di mana sih, Melis? Di sono. Aduh, sabar ya, Melis ya. Siapa suruh lu jauh dari gue? Kita coba dulu ya, occupying ini, teman-teman. Gue penasaran nih, gunanya untuk apa. Reload dulu sekalian ya. Oh, dapat tuh. Oh, misinya gini, teman-teman. Jadi kita diminta untuk occupying ini, guys, misinya. Gue coba senjata lain ya. Oh, ini ada scope-nya nih. Cakep. Nah, jadi misi kita selesai, kita dapat $10.000, guys, ya. $10.000 ini bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Gue bakal nunjukin ya. Kita bisa ke toko langsung atau di inventory kita juga bisa beli satu, guys. Tapi kebetulan depan kita ada loadout shop ya. Di sini kita bakal dapatin senjata sesuai dengan loadout kita. Nah, ini contohnya. Gue mau loadout ini, guys. Sedap. Satunya pakai Glock. Nah, kita dapat senjata yang berwarna merah-merah nih, ya. Yang baju merah jangan sampai lepas. Kalau ini yang jangan, musuhnya jangan sampai lepas ya. Gue pakai senjata merah nih. Ada step sih. Kaget gue. Sekarat gue, Pak. Gak usah pakai Glock lah kita. Keren mantap nih Glocknya. Kita A-Striker, guys. Warna emas deh. Kita ambil senjatanya. Gue denger step, tapi gue bingung di mana ya kan. Gue suruh tembakan sana, guys, ya. Teman gue udah membantai mereka. Nice. Uang kita masih ada di angka 10.000. Nah, kita bisa menggunakan ini, guys, ya. Bang aja belanja. Ini ada tulisan. Kita bisa... Tunggu. Jago banget gue. Nah, jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat inventory kita. Ya, ini inventory yang kita gunakan. Kemudian di sini ada yang gambar ini loadout, guys. Kita bisa manggil UAV gini, tap to buy. Kita bisa ngelihat posisi musuh terakhir di mana di sekitar sini. Jadi kita bisa, nah itu lihat tuh di peta. Kalian bisa lihat ya, musuhnya banyak di mana. Oh, ternyata di kiri sini ramai pecel lele. Kita bantai mereka. Jadi kalau kalian mau perang, tinggal pakai UAV, kita bantai semuanya. Jadi musuhnya nggak bisa sembunyi, teman-teman. Bisa pun nggak bakal lama-lama, karena kita bakal meratakan mereka semua. Tenang. Ada pergerakan kali sana? Gak ada. Siap-siap aja kalian, ketemu gue. Wih! Udah. Section barrier up and running. Enemy hit. Kok oh, teman gue yang nokin. Ya enggak apa-apa lah, teman gue aja enggak apa. Kita bisa ambil duitnya, kita buat pakai buat beli UAV. Ada dia teman gue duitnya. Oke, jadi kalau kita ngekill orang, evo kita juga bakal nambah dan itu bakal ningkatin skill shield kita, teman-teman. Gitu. Kita punya uang banyak, kita ada tembakan lagi. Udah diratain teman gue sih. Coba lagi sih ya, UAV lagi. Oh, di kanan gue juga ada orang. Temen gue perang. Kalah gue. Oke, udah naik level ya armor kita, guys. Kalian bisa lihat ya. Sebenarnya tombolnya kelihatan semua, guys. Cuma karena Bang Aji kebiasaan main game itu gua hide semua ya. Gila nggak, guys? Jarak jauh tuh, bos. Hah? Udah 7 kill kita. Mana yang jago-jago nih? Kita beri, guys. Pakai UAV. Ada step di kiri gua. Step gua sendiri, kocak. Di kanan ada orang nih. Jadi kita bisa pakai map hack legal, guys. Map hack legal nih, bos. Senggol dong. Map hack legal nih, bos. Gue pengen coba sniper, guys. Kalau sniper kita ambil ya. Mantap gak, guys? Mantap kan? Bang aja baru pertama kali main. Bukan pertama kali sih. Pertama kali ngonten langsung ngasih tips yang sangat berguna nih buat kalian semua yang pengen membantai musuh-musuhnya. Pakai lagi UAV, temen ya. Kita cek posisi musuhnya. Oh, di sana ada. Oke, kita ke sana aja. Teratain musuhnya. UAV terus non-stop. Satu squad gua jabanin, guys. Ya, biar temen gue yang turun tangan lah itu ya. Gue udah serahkan ke temen gue.
ya dapat duit lumayan. Uang kita 12.000 masih ya. Sekali pencet UAV gitu 4.000 teman-teman. Jangan kita dapat lagi ya kan. Oh, ada senjata baru guys. Coba kah? Oh ini effort juga sih. Temen gue lagi perang tuh. Belum tahu dia siapa lawannya guys ya. Godlike. Rata lah kalian. Hah? Mau kena skill nggak? Mau bang, mau bang. Fatal ya area temennya. Nggak tanggung-tanggung. Iya. Song juga gue guys. Hey, temen-temen. Udah diratain temen-temen gue ya. Gue pakai 2 M4 nih guys. Gila nggak tuh. Ini banyak barang tuh nih. Banyak yang perang di sini. Oh, Desert Eagle guys. Oh, ini yang gue harapkan temennya. Wah, gila kok cuy. Gila cuy. Musuhnya kayak bot jadinya gue bikin cuy. Emang bot kali bang? Enggak temen-temen, ini banyak orangnya coy. Ini kalau gue ngomong, ini tim gue dengan ngomong nih. Halo guys. Wah. Nomor 1 aja, nomor 2 aja udah meninggal temen ya. Oke, coba lagi guys ya, pakai UAV lagi. Tenang, gue adalah top global UAV Indonesia. Sisa dikit guys, maksudnya sisa 4 temen-temen ya. Dan bisa terlihat semua di peta. Kita masih punya uang 24.000. Nonstop aja kita UAV ya, gue pakai skill lari kita. Gue kalau diserang musuh, gue bakal langsung taruh shield temen-temen. Jadi gue gampang dibunuh. Dan kalian bisa lihat ini ada zipline ya. Bisa kita gunakan untuk naik kayak di film-film guys. Naik dulu bos, naik dulu. Sedap. Semut gak tuh? Kita juga ada granat guys ya, lihat nih. Ini granat smoke-nya ya. Smoke-nya keren banget guys. Boom. Sedap, langsung masuk ke dalam. Gila. Kalau granat yang lain, ini frag granat ya. Salah pencet. Kayak gitu doang sih. Boom. Gua gak tahu sih radiusnya gede apa enggak ya. Gua belum pernah nyobain soalnya. Tunggu ada step. Coba ya guys ya UAV lagi. Oh ternyata masih di luar zona mereka. Teman-teman kita udah dekat nih sama target nih ya. Gua UAV sekali lagi. Wah mereka di dua di situ ya. Satunya di situ. Oke kena perang orang itu guys. Wah perang orang itu cuy. Cuy. Jangan saling bunuh cuy. Aku mau dapat kill cuy. Sembunyi dulu weh. Jangan perang lah. Buset. Deket amat scope-nya. Oh sakit weh. Wah jagonya bang EJ kayak di film-film. Nah shield-nya itu bisa. Kita pakai KAG ini guys ya coba ya. Sakit loh damage dia temennya. Gak tanggung-tanggung loh gua. Gua pakai scope-nya terlalu deket. Tapi ini sakit banget sih jarak dekat Desert Eagle-nya. Nah, uang kita banyak lagi dunia, 10.000. Kita bisa pakai lagi nih UAV kita. Jauh musuhnya tuh nih. Nah, nanti kalau kalian main sama teman sendiri enak. Woi, UAV gitu, kasih komando. Jadi musuh yang ngendok-ngendok jadi pecel lele semuanya. Wah, keluar zona si pocak. Gimana ini? Kok bisa naik sih dia? Bisa naik ini cuy. Oh bisa pakai parasut cuy. Ternyata gimana? Oh bisa parasut gitu guys. Baru tahu gue. Ternyata bisa menggunakan parasut ya teman-teman. Kita request UAV. Kita bisa request gini. Requesting UAV. Woi, pakai UAV bro. Oh udah kelihatan tuh. Aduh gitu doang pemampunya guys. Jadi pecel lele dia teman-teman ya. Boom. Kita akhirnya memenangkan pertandingan ini. Kita lihat ya siapa yang MVP. Udah pastilah Bang EJ ya kan, pakai Ethan lagi kan. Teman kita killnya dikit-dikit. Kita 16 kill, damage-nya 3.700 dan menghasilkan 50.000 cash, teman-teman. Gila nggak tuh? GG ya, teman-teman ya. Nah, gimana game-nya menurut kalian, teman-teman? Kalau Bang EJ sih suka ya. Karena dengan file sekecil ini kalian bisa lihat grafik dan teksturnya itu seperti apa. Gokil kan? Dan pergerakan karakternya juga smooth banget. Kalau dibandingin sama Warzone sih gue lebih suka mainin Blast Rack ini ya. Karena gamenya itu lebih ringan. Kemudian nggak nge-lag. Baterai gue nggak gampang habis dan nggak panas yang penting. Karena kalau panas tangan gue bisa nyeri dan sakit temen-temen. Nah buat kalian semua para pencinta game FPS, game Battle Royale, wajib nyobain game ini.
Nah, Bang Aji bakal naruh link downloadnya di deskripsi dan pin komen. Siapa tahu kita bisa ketemu in game, ya kan? Bang Aji, ketemu gitu kan, mabar yuk. Udah lama ya kita nggak mabar-mabar bareng gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sekalian Bang Aji melepas kangen gitu kan. Dan sampai jumpa lagi di keseruan gameplay-gameplay di next video. Dadah!